Ini yang gak aku suka kalau toilet digratisin. Pada suka lama-lamaan di dalam. Emang kamu ngapain sih culap? Ke toilet segala. Cuci muka doang biar glowing. Tapi antrinya udah mau sejam. Udah, dobrak kaca deh. Siapa tahu gak ada orangnya. Tadinya aku juga mikir gitu. Tapi pas mau dobrak, kayak ada suara aneh di dalam. Suara apaan? Gak tahu. Coba kamu cek. Suara apaan ya? Misterius banget. Jangan. Culap, coba kamu periksa. Apa ada yang mencurigakan? Toiletnya bersih sih. Tidak ada yang aneh. Tapi kenapa kamu lama-lamaan di toilet? Dan kedengaran ada suara aneh dari dalam. Oh, itu aku lagi bersihin toilet kok. Gosok-gosok. Ya, gosok-gosok. Hah? Apaan nih? Culip, coba lihat ini. Emang ada ya sabun bentuknya beginian? Udah biasa tuh. Pabrik sekarang memang aneh-aneh kalau nyetak produk. Aman. Tapi ini bukan cetakan pabrik. Ini sengaja dilubangi, Culip. Benarkah? Aduh, kena deh. Ish. Jadi kamu lagi? Onana. Iya, aku ngaku deh. Dengar, istimna atau bahasa gaulnya cowok, baik itu dilakukan oleh laki-laki atau dilakukan oleh wanita, adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada sebagian hadis, Allah melaknat orang yang menikahi tangannya, dan sesungguhnya Allah merusak umat yang bermain alat kemaluan. Mengerikan sekali. Aku tidak mau terjadi seperti itu. Jika begitu, segeralah bertobat dan jangan mengulanginya. Iya, aku tidak akan mengulanginya. Nah, gitu dong, cakep. Tapi aku belum siap menikah. Aku takut terjerumus zina. Jika kamu bersungguh-sungguh menjaga kehormatanmu, maka Allah akan memudahkan apa yang menjadi hajatmu. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.